Oke, bro. Oke, ini teman-teman proses pembongkarannya sudah selesai dan ini kita mau lanjut proses pengosongan dan mau di pengecatan berdepulan dulu ya pertama. Habis itu nanti setelah udah jadi baru kita proses pengecatan. Nah, cukup sekian, saksikan videonya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di Toro Jeki. Ya, terima kasih. Wow. Ya ini proses pengosongan mau dipukul ya, tinggal dipotong, dibersihkan biar lengket ya. Ini semua masuk. Ini proses pembersihan salah. Ya tempolnya tidak akan naik ya catnya. Coba dibersihkan. Ayo dibersihkan guys. Hasil akhir ya. Mantap. Ini hasil akhir. Bersih bidang LSX solar barang ori mantap. Ini kan sekarang nih dong, sekarang yang ini yang sudah kan, bersih dah. Ini prosesnya. Apa kalian dong? Biasa. Sekarang kita bersih lagi dah. Cuma apa? Proses pembersihan, ya ini dibersih dulu teman-teman. Biar supaya platnya awet dan tidak mudah berkarat. Nah teman-teman, ini proses penyebulannya ini. Cara menyebulnya, ya kasih obatnya, obatnya pun tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, dia mudah kering. Ini dia, setelah dipoksi, baru proses didempul. Awalnya kan, penggosokan dulu. Nah, apa-apa. Jadi biar dia biar rapi, biar alur. Jadi tidak ada rendolan-rendolan seperti ini ya. Ya setelah itu ini dia setelah udah dempulan, ini mau digosok. Ya ini digosok semua.
Setelah digosok nanti baru kita epoxy lagi. Setelah epoxy pun jika masih ada yang kurang harus didempul lagi. Oke. Ini tercatat mana silver, silver motor ini mau dicek dengan mana silver, jadi harus dicatat lagi dulu. Setelah itu dicatat lagi. Ini mau di clear ya, ini motifnya seperti ini teman-teman. Ini sudah hasil setelah itu. Sudah kelihatan itu bayangannya. Akhir.